perubahan yang ada khususnya di dalam bidang saya, bidang perencanaan pendidikan dan sistem informasi, itu ada kemudahan. Kemudahan-kemudahan dalam memperoleh dokumen-dokumen teristimewa, dokumen-dokumen yang menjadi arsip kita. Kadang-kadang kalau sebelum itu kita menyimpan dokumen-dokumen itu tidak teratur, tidak pada tempatnya, dan tidak memberikan label yang baik. Namun pada saat ini dengan adanya ISO, kita sudah membereskan, memberikan label-label itu menurut SOP-nya masing-masing. Sehingga saya tidak merasa sulit lagi untuk menemukan segala sesuatu atau dokumen apapun yang mau saya butuhkan. Yang saya lihat adalah, yang pertama semua PNS sudah lebih paham terkait dengan proses kerja masing-masing. Selanjutnya, standar kerja, layanan, dan lain sebagainya sudah menunjukkan kesamaan antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya, sehingga tidak ada gap pelayanan antar bidang. Yang terakhir adalah kantor BKD saat ini sudah lebih tertata dan lebih tertib dalam pengurusan administrasi maupun urusan wajib lainnya yang menjadi kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini semua tentunya untuk membawa BKD sebagai pemberi layanan yang lebih baik kepada ASN di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah diterapkan ISO, saya melihat cukup banyak perubahan signifikan. Beberapa di antaranya, misalnya, saya sebut tiga saja di sini. Yang pertama, setiap apel pagi, seluruh pegawai mengucapkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur, moto BKD, yel-yel, dan menyanyikan Mars BKD yang baru saja diciptakan oleh pegawai BKD sendiri. Meskipun ini kelihatan sederhana, namun secara manajemen dalam kaitannya dengan ISO, ini penting agar seluruh staf tahu ke arah mana ia akan bergerak dan tahu apa yang harus dicapai. Dan Mars serta yel-yel di pagi hari bisa memacu adrenalin untuk mulai bekerja dengan penuh semangat dan optimisme. Kedua, inovasi. Sebelumnya, hanya pejabat struktural yang diwajibkan menciptakan satu inovasi di satu subbidang. Sekarang, sedang digalakkan seluruh pejabat fungsional menciptakan inovasi-inovasi. Dan kelak saya kira semua pegawai akan diwajibkan untuk menciptakan satu inovasi. Dalam konteks ISO, inovasi adalah upaya perbaikan terus-menerus untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang fresh, yang murah, mudah, dan cepat bagi pengguna layanan. Yang ketiga, transformasi digital. Dipicu oleh pandemi COVID-19, belakangan ini banyak sekali layanan kepegawaian dilakukan secara daring untuk membatasi tatap muka atau physical contact. Di YouTube BKD bisa kita temukan banyak sekali dokumentasi kegiatan yang dilakukan secara streaming atau dalam bentuk video tutorial misalnya. Medsos BKD juga aktif memberikan informasi sehingga pengguna layanan yang tersebar di daerah-daerah bisa dengan mudah mengaksesnya. Perubahan yang signifikan dengan adanya standar mutu manajemen ISO 9001/2015, yakni perubahan budaya kerja setiap ASN yang lebih terorganisir, rapi, dan lebih tepat waktu. Banyak perubahan yang saya alami. Secara umum, semua urusan kelihatan lebih teratur. Pertama, penomoran surat itu semakin rapi dan tertata dengan baik. Kedua, arsip tertata dengan baik dan mudah dicari. Ketiga, koordinasi antar bidang semakin mudah karena semua urusan harus langsung secara segera dikoordinasikan. Misalkan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun langsung disampaikan ke subbidang Simpek setelah ditandatangani lengkap dengan tanda terimanya. Keempat, pelayanan menjadi lebih cepat. Misalnya sekarang jarang terjadi keterlambatan penerbitan SK pensiun karena urusannya dilakukan sesuai SOP. Minimal 6 bulan sebelum pensiun harus sudah memasukkan berkas usulan. Makanya pengurusan SK dan pertek jadi cepat. Saat ini saja SK pensiun TMT Agustus 2021 sudah dicetak. Demikian perubahan yang dirasakan setelah penerapan
SMM ISO 9001-2015 di BKD Provinsi NTT adalah pelayanan yang dilakukan di BKD Provinsi NTT semakin terarah dan semakin berkualitas.